بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung bacaan kitab Fathul Majid pada muka surat 194 kalau kita berdasarkan kitab warna hijau tu lah. Kita masih lagi dalam bab Tafsir Tauhid. Tafsir Tauhid. Pada kuliah yang lepas kita bincang panjang berkenaan dengan masalah mentaati pemerintah dan mentaati ulama dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan kita buat satu kesimpulan bahawa kalau kita taat seorang pemimpin ataupun ulama dalam keadaan kita tahu dia telah menyalahi Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita i'tiqad bahawa mereka boleh menyalahi Al-Quran dengan Sunnah, mereka boleh buat syariat sendiri, maka itu hukumnya kufur billahil azim, kafir billah, kafir dengan Allah Ta'ala, murtad, pembatal, telah terbatal keislamannya. Kalau diikut seorang alim dalam keadaan dia sangka bahawa orang alim itu mengikuti Al-Quran dengan Sunnah, sedangkan alim tadi itu tidak ikut Quran dengan Sunnah, dia tersalah, tapi dia ikut juga. Dan keadaan dia sangkaan dia kuat bahawa orang alim ni telah ikut Quran dengan Sunnah, maka orang yang ikut tu tak terjatuh murtad. Namun orang yang macam ni kalau telah sampai padanya dalil yang bertentangan dengan gurunya, hujah daripada gurunya, dan telah mendapat penjelasan, tapi dia nak ikut juga guru dalam perkara yang menyalahi Quran dengan Sunnah, maka yang dia berdosa besar. Dan yang ketiga, orang yang jahil, yang tak tahu langsung kebenaran, iaitu orang kampung, orang yang begitu jahil dan seumpama dengannya tak sampai padanya penjelasan-penjelasan orang Arab Badui contohnya, maka orang sebegini tak tercela kalau dia ikut ulama' kalau dia walaupun ulama' itu tersilap, sebab dia memang tak ada jalan dia untuk mengetahui kebenaran. Jadi masalah ni perlu ditafsirkan. Seterusnya, malam masalah yang seterusnya pula ialah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Ini ayat seterusnya daripada kitab ini, iaitu berkenaan dengan orang, ada pun orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Ini ayat yang seterusnya, dari seterusnya berkenaan dengan kitab ini, berkenaan dengan waminan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat, dalam kitab ni, dalam bab ini ada berapa ayat Quran. Dia nak bawa cerita pasal tafsir tauhid. Jadi tauhid ini tidak hanya boleh ditafsirkan dengan maksudnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu taala dengan maksud sujud sahaja. Itu siapa yang beribadah kepada Allah dengan ibadah hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah hati selain kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk daripada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam bab ini kalau kita tengok, dia telah bawakan beberapa dalil. Antara dalilnya wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Kat sini dalil dia. Kita masih lagi ingat ini ayat dia. Dan di antara manusia-manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ada orang selain Allah Ta'ala tu sebagai tandingan yang disembah. Niddan. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Yang ni, Syekh dia bawakan dalam bab ni sepatutnya. Nanti Syekh akan huraikan lebih detail dalam bab Al-Hubbu Fillah. Dalam bab cinta kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Syekh masukkan ni dalam bab yang ke-6 ni sebagai muqaddimah. Dia nak kata bahawa orang tu boleh jatuh dalam syirik. Maksudnya antara termasuk dalam ta'rifan tauhid adalah ibadah hati, ibadah qalbiyah. Dan antara ibadah qalbiyah, ibadah hati yang besar dalam Islam yang perlu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dalam bab al-hub, bab cinta. Lalu Syekh bawakan ayat Quran yang menceritakan tentang macam mana ada orang boleh jadi syirik dalam bab cinta. Seperti dalam ayat ini. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan kepada selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi siapa yang cinta sesuatu macam cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka cinta itu cinta yang syirik. Nanti kita akan detailkan lagi. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, dan ada pun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah.
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih-lebih lagi bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita patah balik tadi ke tempat tadi yang kita baca. Naam. Jadi Syekh sekarang nak huraikan Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Syekh Abdul Rahman bin Hasan ni siapa? Kitab yang kita baca sekarang ni Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Cucu beliau. Dan kalau tuan-tuan nak tahu bahawa Syekh Abdul Rahman bin Hasan ni telah dibunuh oleh orang Turki. Kerajaan Turki Uthmaniyah. Konon-kononnya dia kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan ni telah menentang kerajaan Turki Uthmaniyah. Dengan secara zalimnya Pasha iaitu jeneral tentera yang diupah oleh Turki untuk menghancurkan kerajaan Syekh Abdul Wahab yang pertama. Lalu mereka bawa Abdul Rahman bin Hasan ni ke Turki dan mayatnya dihancur-hancurkan, dibunuh dan mayat dia dihancur-hancurkan. Ini kezaliman kerajaan Turki kepada cucu Syekh Abdul Wahab. Siapa dia? Penulis kitab ni. Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Dia dibunuh secara zalim oleh kerajaan Turki Uthmaniyah pada zaman tu. Tapi itu bukan tajuk kita. Kita teruskan buku kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman wallazi amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka sangat cinta kepada Allah. Kerana cinta mereka kepada Allah dan kerana kesempurnaan pengetahuan mereka tentangnya, pemuliaan mereka terhadapnya dan tauhid mereka, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Bahkan mereka menyembah Allah, bertawakal kepadanya dan mengembalikan segala urusan kepadanya semata-mata, itu tawakal. Okay. Kuna Allah mengancam orang yang menyekutukannya dan menganiaya dirinya dengan kemusyrikan itu. Iaitu kemusyrikan apa? Kemusyrikan tadi, cinta tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhab anna al-quwwata lillahi jami'a. Dan jika seandainya orang yang buat zalim itu mengetahui, okay, mengetahui apa dia, ketika mereka melihat seksa datang pada hari kiamat, bahawa kekuatan itu kepunyaan Allah Ta'ala semata-mata. Maksudnya orang yang zalim ni, Allah Ta'ala sambung, walau yara alladhina zalamu, dan seandainya orang-orang zalim itu zalim apa? Yang melakukan syirik. Idh yarawna al-azaba, ketika mereka melihat azab tu nanti ke akhirat nanti, anna al-quwwata lillahi jami'an, bahawa kekuatan itu hanya milik Allah Ta'ala semata-mata. Maksudnya apa? Iaitu kenapalah kamu ni mencintai berhala-berhala kamu, sedangkan berhala kamu tak ada kekuatan, tak ada manfaat dan tak ada mudarat. Subhan-subhan kamu di kalangan para orang salih itu, mereka sendiri mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka itu makhluk yang lemah, la yanfa'uhum wa la yadurruhum, tak beri manfaat dan tak beri mudarat kepada mereka, mereka sembah juga. Jadi maksud tafsiran ayat ni, dia kata sebagai ulama tafsir berpendapat tafsiran takdir firman Allah Ta'ala tersebut, seandainya mereka melihat siksa dengan mata kepala mereka pada waktu itu, nescaya mereka mengetahui bahawa semua kekuatan adalah milik Allah. Maksudnya keputusan hanyalah milik Allah Ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Kerana segala sesuatu itu di bawah genggaman Allah Ta'ala. Wewenang dan kekuasaannya. Wewenang maksudnya berdasarkan kekuasaan dia semata-mata dan bawah penguasaan Allah Ta'ala semata-mata. Wa anna Allah syadidul azab, dan bagi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sangat berat siksanya. Sebagai firman Allah, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya, dan tiada siapa pun yang mengikat seperti ikatannya. Maksudnya, seandainya mereka mengetahui apa yang mereka lihat di sana, di akhirat nanti, dan melihat sesuatu pemandangan yang sangat buruk, mengerikan dan dahsyat, yang tidak pernah mereka bayangkan atas perilaku syirik dan kufur mereka, kerana perilaku syirik dan kufur mereka, tentu mereka berhenti dari kesesatan yang mereka lakukan. Maksudnya kalaulah orang musyrikin ni tahu nanti apa yang mereka akan lihat, kalau kita buat ayat kita zaman moden ni senang nak faham. Kalaulah orang musyrikin ni tengok apa yang mereka akan buat di akhirat kelak, apa yang mereka akan hadapi di akhirat kelak, nescaya mereka tak akan buat syirik.
Kemudian Allah menjelaskan tentang keingkaran mereka kepada berhala-berhala mereka. Dan berlepasnya orang-orang yang diikuti dari orang yang mengikuti. Maksudnya apa ni? Nanti Allah Ta'ala akan sebut bahawa orang yang kamu sembah nanti, mereka sendiri akan ingkar perbuatan kamu. Dan mereka sendiri akan berlepas diri. Katakanlah mereka sembah Isa, Isa akan berlepas diri daripada mereka akhirat kelak. Kalau mereka sembah malaikat, malaikat akan kata, kami berlepas diri ya Allah atas apa yang mereka lakukan. Bahkan bukan sekadar berlepas diri, mereka akan ingkar pula. Mereka kata, ini perbuatan syirik. Lepas Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, iaitu ketika orang yang diikuti itu berlepas diri daripada orang yang mengikutinya. Ittabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u. Iaitu orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Maksudnya katakanlah mereka mengikuti. Mereka ikut satu tokoh. Atau mereka sembah Isa AS. Ketika itu, Nabi Isa AS berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Mengikutinya maksudnya sembah, termasuk dalamnya sembah. Para malaikat yang mereka sembah sewaktu di dunia, dia kata, kami berlepas diri dari mereka kepada engkau. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Bahkan mereka berkata, subhanak, anta waliyuna. Kan? Bal kanu ya'buduna al-jin min dunihim. Malaikat kata, wahai Allah, engkau lah pelindung kami. Bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Cantik ayat ni. Bal kanu ya'buduna al-jin. Bahkan mereka tu sebenarnya sembah jin. Jadi orang-orang kafir ni yang dukun-dukun sembah malaikat ni, mereka bukan sembah Allah Ta'ala. Bahkan mereka sedang menyembah jin. Tambah lagi. Jin juga berlepas diri daripada mereka. Okay? Jin juga. Bahkan jin yang konon-kononnya mereka sembah jin. Jin tak. Jin Islam. Pun berlepas diri daripada mereka dan tidak mengakui pemujaan mereka kepadanya. Sebagai firman Allah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah. Man adallu mimma yad'u min dunillah. Kan? Siapa orang paling sesat daripada orang menyembah selain Allah. Kan? Yang tidak memperkenankan. Man la yujiba. Siapa yang tidak memperkenankan doa mereka. Ila yawmil qiyamah. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka itu lalai daripada pemerhatian mereka, doa mereka. Man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Mari saya ingat ayat tu. Man la yastajibu lahu. Orang man la yastajibu lahu. Orang yang tidak memberi perkenankan doanya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka itu lalai daripada doa mereka. Waktu kata Syekh Salih sendiri bila huraikan ayat ni, kata ayat ini menjadi dalil yang kuat bahawa mereka ni orang musyrikin. Mereka sembah manusia. Itu orang saleh. Mereka sembah malaikat. Mereka sembah jin. Dan mereka bukan sembah batu tu semata-mata kerana benda tu batu. Sebab kata seperti kata Imam Nuqayyim, memang tak logik di akal. Memang mana ada orang sembah batu sebab semata-mata benda tu batu. Jadi kita mesti ada some i'tiqad, sedikit ada sebahagian i'tiqad. Dia apa i'tiqad kata batu ini adalah gambaran bagi dewa-dewa ataupun orang-orang soleh mereka. Jadi sebenarnya yang terkait dalam masalah tu bukan batu tu. Batu, kalau tak ada batu tu pun mereka akan sembah juga. Dewa-dewa mereka. Cuma mereka perlukan batu tu supaya nampak, supaya mereka boleh menampak, supaya macam seperti kaum Nabi Musa. Rabbana arinallahu jahrah. Ya Musa, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kami ini boleh nampak. Arinallahu jahratan. Nampakkan kami Allah Ta'ala seketul nampak depan mata supaya kami boleh sembah dia. Kita juga dalam firman Allah, ij'al lana ilahan kama lahu aliha. Buatkan kami juga ada satu patung yang kami boleh sembah seperti mana mereka ada patung. Bukan pada patung, bukan pada batu tu, ukiran tu yang mereka sembah. Sebenarnya mereka tahu bahawa ukiran tu mereka boleh pecahkan batu tu. Tapi batu itu adalah apa dia?
lambang bagi sembahan-sembahan mereka sama ada malaikat ataupun jin ataupun orang soleh ataupun nabi. Dan tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Man lah, kalau kita baca teori Arabnya, man la yastajibulah, man. Ada sebut kataan man kat situ. Dan kita semua tahu man, dia sebut man, itu merujuk pada manusia. Orang yang berakal, akil. Jadi yang berakal manusia, yang berakal jin, yang berakal malaikat. Nah, jadi yang tidak dapat memperkenankan doa. Jadi ini dhabit yang pertama. Iaitu illah yang pertama. Kenapa tak boleh sembah selain Allah Ta'ala? Sebab mereka tak boleh memperkenankan doa. Soalnya kita tanya balik, adakah Nabi boleh memperkenankan doa kita? Adakah malaikat boleh memperkenankan doa kita? Tak boleh. Jadi berdoa kepada Nabi itu syirik. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tak tahu, mereka tak sedar pun. Mereka dalam kubur sekarang. Bila kita, bila katakanlah ada satu hamba Allah tu, dia menyeru, wahai Nabi Isa. Nabi Isa sedar ke permintaan dia? Nabi Isa tak sedar permintaan mereka. Kalaulah Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalai, maksudnya tidak sedar. Lalai ini maksudnya tidak sedar, ghafil, tak sedar. Daripada memerhatikan doa mereka ketika di dunia tu, apatah lagi selain daripada Nabi, selain daripada para anbiya. Sedangkan kita semua beriktiqad bahawa para anbiya itu hidup dalam kuburnya, dalam barzakh. Orang salih mereka tak mati. Para syahid mereka tak mati dalam kuburnya. Sebab tu dia kata, tengok ada sebahagian kuburiun, dia kata yang mati itu hampa, mereka tak mati. Ha, dia kata salah seorang ustaz mereka. Dia kata kita, mereka kata kita ni syirik minta. Mereka tu tak mati. Mereka kata dah mati. Yang mati itu hampa, mereka tak mati. Ha, sebab dia kata kononnya orang-orang salih ni masih lagi hidup. Betul. Bukan konon, betul, sahih. Orang salih ni, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang mati itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan diberi rezeki oleh Allah Taala. Tayyib, kita tak bergaduh dalam masalah itu. Cuma kita kata mereka hidup, tapi adakah kehidupan mereka itu kehidupan seperti kehidupan kat dunia ini? Jadi mereka sedar apa yang kita cakap dengan mereka? Mereka tahu apa yang kita seru? Kalau kita kata, ya Rasulullah, katakan sekarang kita kata, ya Rasulullah, hari ini aku minum susu. Adakah Rasulullah dengar kita percakapan itu? Hari ini aku minum susu? Maka kat sinilah kita kata, wahum an du'aihim ghafilun. Mereka itu tak sedar. Ghafilun, tak sedar apa yang kamu doa. Apa dalil bahawa mereka tak sedar apa yang mereka lakukan? Iaitu banyak dalilnya. Dalam surah Al-Maidah, di akhir surah Maidah, kan, bila Allah Taala meneguk, berkata, bila Allah Taala mempersoalkan Nabi Isa, wahai Nabi Isa, adakah engkau berkata kepada kaummu, sembahlah aku dan ibuku, ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan juga Allah Taala dan ibuku sebagai sembahan selain Allah Taala. Allah subhanak, kata Nabi Isa, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimta, innaka anta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi Isa, kalau aku cakap, ya Allah, pasti engkau tahu. Kau tahu apa dalam diri aku dan aku tak tahu apa dalam dirimu. Innaka anta 'allamu ma qultu lahum illa ma amartani bih. Lah, aku tak cakap pada mereka apa yang kau telah perintahkan aku. An ibudullah, sembahlah Allah, rabbi wa rabbakum, tuhanku dan tuhanmu, kata Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kata apa ini? Yang hujung tu yang penting. Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim. Dan aku akan jadi saksi ke atas mereka selagi mana aku bersama dengan mereka. Falamma tawfaitani, bila engkau telah wafatkan aku, ya Allah, bila engkau telah naikkan aku ke langit, ya Allah, bila engkau telah naikkan aku, ya Allah, jadi ke langit, tawafaitani, kunta antar raqib alaihim. Yang memerhatikan mereka itu engkau, ya Allah. Ha, nampak tak? Bila aku dah diangkat ke langit, ya Allah, bukan aku tak jaga mereka lagi, aku tak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Engkau lah yang raqib atas mereka. Engkau lah raqib, engkau lah yang memerhatikan mereka.
Itu juga dengan itu dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam, berkat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dekat telaga haud tu, bila ada orang yang ditarik dari telaga tersebut, Nabi kata itu umatku, itu umatku. Maksudnya Nabi tak tahu yang umat dia dah sesat. Bila kemudian Nabi SAW bila malaikat kata innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, mashau ala qahqara. Kau tak tahu ya wahai Muhammad, mereka ni telah apa yang mereka buat setelah engkau wafat. Kau tak tahu apa yang mereka telah buat setelah engkau wafat. Mashau ala qahqara, mereka telah kembali ke belakang, kembali murtad. Maka Nabi bila salam kepada dia, Nabi kata sohkan, jauhilah. Jadi kat sini, barakallahu fiik. Jadi bahawa mereka ni, wahum an du'aihim ghafil, mereka tak sedar. Satu, mereka tak boleh bagi manfaat. Mereka tak boleh mustajabkan doa. Mereka tak boleh, mereka tak perasan pun kamu punya doa ni. Mereka lalai, mereka tak sedar. Wa idza khushira an-nas kanu lahum a'da'an. Bila Allah Taala kumpulkan mereka di akhirat kelak, nescaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh bagi mereka. Kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka akan kufur kafirun, mereka akan kufur dengan perbuatan kafirin, mereka akan kufur dengan perbuatan kamu, maka mereka akan mengingkari pemujaan-pujaan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nampak tak? Dan mereka itu akan mengingkari ibadah mereka. Kat sini dia terjemah dalam bahasa Melayu. Bila terjemah dalam bahasa Melayu, dia dah hilang dah dia punya kecantikan. Dalam bahasa Arabnya dia tulis wa kanu bi ibadatihim kafirin. Iaitu wa kanu, iaitu apa dia? Sembahan-sembahan ini bi ibadatihim, dengan ibadah mereka. Kafirin, mereka akan ingkar. Maksudnya apa dia? Nampak tak? Maksudnya perbuatan doa kepada selain Allah Ta'ala itu ialah perbuatan ibadah. Nampak ni? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ. Apa yang tidak boleh memperkenankan? Ayat ni mula dengan di sini sebenarnya dia sebut menyembah. Kalau tengok bahasa Arab dia man al-mimma yad'u. Yad'u ni doa. Dan doa ni semua tahu doa ada dua, satu doaul masalah, doa permintaan. Yang kena doa tu apa? Doa ibadah. Ini kena masalah ni kena faham betul. Jadi kalau disebut sini, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang beribadah, menyembah, sembahan selain Allah? Yad'u, siapa yang menyeru, berdoa kepada selain Allah. Sama ada berdoa dengan doa permintaan, ya Allah, ya wahai wali sekian-sekian, ataupun doa dengan ibadah itu, beribadah, sujud, rukuk, sembelih binatang, dan seumpama dengannya. Dan orang yang buat perbuatan ini, Allah Ta'ala takkan memperkenankan. Tidak dapat Allah yang tidak dapat memperkenankan. Bukan Allah tak memperkenankan. Orang yang mereka berdoa itu tak dapat memperkenankan doa mereka. Dan mereka lalai. Mereka tak sedar pun apa yang kamu minta tu. Apa yang kamu buat pun mereka tak sedar. Apa yang mereka lakukan, mereka tak sedar. Jadi, bila kita baca ayat ni. Ayat ni, Allah kau tak baca ayat ni macam tu. Balik ni pulang kaji balik. Kau tak faham, baca banyak kali. Ayat ni sangat sangat jelas tentang betapa syiriknya orang yang menyembah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada selain Allah Taala. Tapi pelik eh, dalam keadaan jelas bagi macam ni pun orang ya kuburiyun, penyembah perembah berhala, penyembah-penyembah kubur tak nampak lagi. Ibn Jarir meriwayatkan daripada Mujahid dalam mentafsirkan firman Allah Taala. Nampak ni, ini kitab Abdul Rahman bin Hasan, ambil dari Ibn Jarir, ambil dari Ibn Kathir. Mereka tak ambil daripada berkata Muhammad Abdul Wahab. Tak. Walaupun ini cucu Syekh Muhammad Abdul Wahab. Allah Al-Mustah. Jadi Ibn Jarir meriwayatkan daripada Mujahid dalam mentafsiri firman Allah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Iaitu mereka membanggakan dan menyamakan Tuhan-Tuhan tandingan itu dengan Allah Ta'ala. Maha suci Allah dari sekutu.
Adapun orang-orang yang mereka beriman, adapun orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah, iaitu daripada cintanya orang-orang kafir kepada berhala-berhala mereka. Kemudian kat sini ada poin yang penting, kata Syekh, termasuk dalam masalah yang harus diperhatikan dalam mentafsirkan tauhid dan syahadat, bahawa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, adalah surah Al-Baqarah yang berbicara tentang orang kafir. Allah berfirman dan menjelaskan keadaan mereka, wama hum bikharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari api neraka. Allah menyebutkan bahawa mereka mencintai sekutu-sekutu mereka seperti cinta kepada Allah. Mereka mencintai Allah dengan cinta yang sangat besar. Sementara hal itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam, maka bagaimana halnya dengan orang yang mencintai sekutu lebih besar daripada cinta kepada Allah? Lalu bagaimana dengan orang yang hanya mencintai sekutu-sekutunya sahaja? Ha, kata Syekh ni sangat cantik ni. Perhatikan betul-betul. Jadi antara syirik, dan yang disebut adalah syirik cinta. Apa itu syirik cinta? Iaitu dia cinta selain Allah, seperti cinta kepada Allah. Okey. Apa, kenapa kita cinta pada Allah? Kalau kita apa sebab kita cinta pada Allah? Katakanlah saya buat sini. Kita buka sikit, kita share. Apa faktor cinta kepada Allah? Apa sebab kita cinta pada Allah? Kita nak bagi sisi kat mana samanya cinta yang syirik tadi, kat mana sama cinta Allah Taala tadi. Macam mana dia boleh jadi syirik dalam cinta? Okey, cinta Allah, sebab apa kita cinta Allah? Satu, sebab Allah beri kita rezeki. Yang kedua, Allah selamatkan kita. Yang ketiga, apa lagi sebab kita cinta Allah? Allah bagi rezeki, Allah selamatkan kita daripada bencana, contohnya penyakit. Contohnya, Allah bagi kita hidayah kepada Islam. Bahkan kita cinta Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala tu sendiri yang maha, maha indah. Ada sifat-sifat yang sempurna. Okay. Jadi kalaulah kita cinta makhluk, okey, sorry, belum lagi. Dan kesan daripada cinta pada Allah Ta'ala ni, sebab dia, kita akan apa? Kita akan tunduk, merendah diri kepada Allah, menghinakan diri padanya. Iaitu dipanggil tazallul. At-tazallul wal-khudu. Okey. Ini kesan ni. Yang ni sebab. Ini kesan ni. Sebab cinta pada Allah. Sebab Allah Ta'ala bagi rezeki. Kita sayang pada Allah. Allah Ta'ala menciptakan kita. Sebab Allah Ta'ala cipta kita. Setiap hari kita bernafas. Dengan nafas yang Allah Ta'ala berikan. Kita makan dengan makanan yang Allah Ta'ala beri, ciptakan untuk kita. Kita berkeluarga, maksudnya semua benda daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala selamatkan kita dari bencana. Ada orang dah kena COVID, kita tak kena lagi. Alhamdulillah, bukan tak kena lagi. Mana kita, Allah Ta'ala selamatkan kita daripada benda tersebut. Ada negara yang memang dah dahsyat, runtuh betul dengan sebab penyakit ni. Kita masih lagi, alhamdulillah. Kita cinta Allah sebab Allah Ta'ala bagi hidayah. Sebagaimana kita sayang guru kita yang ajar kita benda yang benar. Kita tahu Allah SWT bukan ajar benda yang benar. Allah Ta'ala tunjukkan kita semua. Gerakkan hati kita kepada kebenaran. Dan seterusnya, Allah Ta'ala sendiri dia maha indah. Jadi kita suka. Kita ni fitrah manusia. Kita suka benda yang maha indah, maha, yang sempurna. Orang tu dia ni perfect betul. Dia punya wajah dia cantik betul. Kita pun suka kat dia. Allah Ta'ala tu lebih perfect daripada dia.
Kita suka kat orang tu sebab dia sayang, sebab dia baik. Maka kita Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala tu Al-Barul Karim, Al-Barul Jawadul Karim, ha? Iaitu Allah Ta'ala tu Bar, iaitu Maha membuat baik. Al-Jawad, yang sangat pemurah. Al-Karim, yang sangat pemurah, yang sangat baik, sangat mulia. Jadi lebih layaklah kita untuk cinta. Dan kesan daripada cinta Allah Ta'ala ni, dia bukan macam cinta pada manusia, macam manusia biasa. Kesan daripada cinta tu iaitu kita tunduk pada dia. Kita khuduk, tunduk. Dan kita merendah diri pada dia. Menghinakan diri, at-tadhallul. Waktu kata para ulama, at-tadhallul wal khuduk. Waktu kita sujud, tanda kita sayang ke Allah Ta'ala, kita sujud. Kita rukuk, kita patuh padanya, maka kita sujud kat dia, kita hinakan diri, kita sujud. Waktu kita ni, bila kita beribadah, kita sujud. Kita bila kita sujud tu, kita rasa lagi syok, bukan rasa lagi hina. Cuma kalau kita suruh sujud kat manusia lain, kita akan rasa marah. Waktu itu satu penghinaan, insult. Satu bentuk merendahkan kita punya maruah. Tapi kita sujud pada Allah, kita lakukan dengan keadaan seronok. Walaupun mungkin tempat yang paling buruk sekali, mungkin tempat yang paling tak selesa sekali, kita sujud. Sujud atas tanah, sujud atas batu, sujud atas simen yang panas, sujud ketika orang sangat ramai, sujud segala bentuk yang kita buat sebagai bentuk ketundukan. Okey, kalau semua ini, semua benda ni, semua ni kita berikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, selain pada selain Allah, kita lakukan pada selain Allah Taala, maka itulah kita telah mensyirikkan Allah Taala dalam bab cinta. Contohnya, kita cinta wali tu sebab kita kata wali itulah yang beri rezeki kat dia. Syirik. Kita cinta wali tu sampai kita kata wali itulah yang menyelamatkan dia daripada penyakit. Kalau tak ada wali ni, habis aku dah kena penyakit lah. Syirik. Dia cinta wali tu sebab wali tu beri hidayah kat dia. Dia kata tanpa wali ni aku tak dapat hidayah petunjuk. Itu syirik. Dia kata wali ni punya keindahan yang sempurna. Macam Allah Ta'ala juga. Maka syirik. Lalu dia cinta pada walinya sampai dia tunduk, menghinakan diri pada wali-wali tersebut. Itu juga syirik. Dia sampai dia beribadah kepada, melakukan ibadah-ibadah kepada wali tadi itu, maka dah mensyirikkan Allah Ta'ala dalam bab cinta. Ha, jadi kita kena faham masalah cinta ni sebab dia kesan dia. Baru kita tahu macam mana orang jadi syirik dalam cinta. Sebab inilah. Jadi kalau dia cinta isteri kita, isteri kita tak bagi kita rezeki, tapi kita sayang dia sebab dia isteri, maka dia tak jatuh syirik. Kita suka doktor tu sebab dia rawat kita. Walaupun dah hati kita i'tiqad bahawa bukan dia yang menyembuhkan penyakit, tapi sebab dia rawat, dia buat kebaikan pada kita. Kita sayang kat doktor tu. Maka itu syirik ke tak? Tak syirik. Kita suka sayang guru kita sebab guru kita ajar kita. Dan kita i'tiqad bahawa yang masukkan hidayah dalam hati kita ialah Allah. Tapi dia yang tunjukkan kepada kita hidayah tersebut, kebenaran tersebut. Maka syirik kita tak syirik. Kita sayang kepada guru kita, anak kita. Adakah sampai kita suruh kita sujud ke anak kita? Tak. Sampai kita menghinakan diri hadapannya? Tidak. Adakah kita sembelih korban untuk anak kita? Maksudnya sembelih korban tujukan kepada anak kita? Tak. Adakah kita bila beribadah kita bayangkan muka guru kita? Tidak. Adakah kita sujud pada dia? Tidak. Adakah kita rukuk pada dia? Tidak. Jadi kita tahu ketika itu cinta kita kepada makhluk tersebut tidaklah menjatuhkan dia dalam keadaan dalam kepada syirik. Nah, bila kita faham masalah ni, jadi kita akan tahu macam mana cinta yang syirik dan macam mana cinta yang tak syirik tu tadi. Baik. Kita patah balik kitab kita. Jadi patah balik pada apa yang Syekh ni tulis, dia kata kalaulah orang tu mencintai sekutu mereka seperti cinta kepada Allah. Dan ayat ni kata apa? Dan mereka itu mencintai berhala-berhala mereka macam cinta kepada Allah. Okey, soalannya kita perlu tanya balik dalam ayat ni. Adakah mereka cinta pada Allah? Orang musyrikin? Orang musyrikin cinta tak pada Allah Ta'ala? Maka jawapan kita ya. Sebab ayat ni kata mereka mencintai sekutu mereka seperti mereka cinta kepada Allah. Jadi ini soalan ni perlu kita faham betul-betul masalah ni. Ini soalan yang membezakan kita, orang yang faham tauhid dengan orang tak faham tauhid. Kita tanya balik, adakah orang musyrikin tak cintakan Allah? Kita orang musyrikin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Habis itu kenapa mereka syirik? Sebab mereka telah menunjukkan ibadah-ibadah kepada selain Allah macam mereka tunjukkan ibadah mereka kepada Allah. Mereka telah memalingkan ibadah kepada Allah. Antara ibadah yang disebut dalam bab ni, pertama kepada doa. Yang kedua dalam bab apa? Dalam bab ketaatan tadi. Yang ketiga dalam bab, sekarang ni dalam bab cinta. Mereka cintai, mereka mencintai apa ni? Seperti mereka mencintai Allah Subhanahu Wataala. Mereka cintai Subhanahu Wataala macam mereka cinta kepada Allah. Kalau mereka cinta Allah pun jatuh syirik. Sama, sorry. Kalaulah sama cinta mereka seperti sini menunjukkan bahawa sama. Kalau sama sekalipun jatuh syirik. Nampak? Seperti cinta kepada Allah. Kalau seperti pun dah jatuh syirik, bagaimana orang yang mencintai Allah dengan, maksudnya bagaimana sebetulnya hal itu tidak menjadikan mereka masuk dalam Islam, maksudnya itu menjadi syirik, bagaimana dengan hal orang yang mencintai sekutu mereka lebih besar daripada cinta kepada Allah? Ini saya nak kata ni. Bagaimana halnya orang mencintai sekutu mereka lebih besar daripada cinta kepada Allah? Maka itu lebih lagi syirik. Lebih besar dosa dia. Dan bagaimana pula hal orang yang hanya mencintai sekutu ni saja, seperti halnya orang macam sekarang ni, orang yang penyembah-penyembah apa, orang Hindu, orang Buddha sekarang. Mereka langsung tak cinta Allah Ta'ala. Maka ni lebih dahsyat lah syirik dia. Lebih dahsyat. Nah, perhatikan dalam Al-Quran ayat ni. Bayangkan orang yang cinta yang sama dengan Allah Ta'ala pun dah jadi syirik. Bayangkan orang yang langsung hati tak ada cinta Allah Ta'ala langsung. Tak ada langsung cinta kepada Allah Ta'ala. Bila tak ada langsung cinta kepada Allah Ta'ala, itu lebih dahsyat lagi lah. Waktu orang tak ada langsung cinta kepada Allah Ta'ala, hukum kafir. Dalam hatinya, kalau 1% pun tak ada cinta Allah Ta'ala, maka hukum dia kafir billahil azim. Bercinta kepada Allah ni ibadah. Baik. Jadi ayat ini menerangkan bahawa orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam cinta, maka ia telah menjadikannya sekutu dalam ibadah. Ini poin yang sangat penting. Ayat ini menerangkan bahawa orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam bab cinta, maka ia telah menjadikan sekutu dalam ibadah dan menjadikannya sembahan selain Allah. Hal itu adalah syirik yang tidak diampuni oleh Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan keadaan dan sekali-kali mereka tidak akan keluar. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Semua sikit lagi. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adzab. Dan seandainya orang-orang yang buat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat. Yang dimaksudkan kezaliman di sini ialah syirik. Seperti firman Allah, dan tidak mencampurkan iman dengan kezaliman. Surah Al-An'am. Seperti telah dijelaskan, barang siapa mencintai Allah, cinta dalam rangka membela agamanya dan cinta kepakarannya, maka ia adalah orang yang ikhlas. Dan barang siapa yang mencintai Allah bersama dengan selainnya, maka itu adalah cinta orang yang musyrik. Kemudian firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas ubudu, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu, agar kamu la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan, menjadikan bumi sebagai hamparan, was-samaa'a binaan, sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, telah diturunkan daripada air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki, maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Dan di antara perbuatan mengambil sekutu bagi Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala ada partner, adalah mencintai Allah Subhanahu, mencintai selain Allah Ta'ala macam cinta kepada Allah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, yang intinya barang siapa lebih senang kepada selain Allah dalam memenuhi suatu hajat atau dalam menyingkirkan suatu petaka, maka ia pasti mencintainya. Dan kecintaan itulah yang menjadikan landasan dalam hal itu. Maksudnya dia hati lagi seronok nak pergi kat kubur, dekat kubur-kubur wali, daripada nak duduk kat masjid.
hati lagi seronok nak minta hajat dekat makam-makam para awliya daripada minta hajat bangun satu pertiga akhir malam. Hati ni lagi seronok nak pergi minta hajat daripada tok-tok syekh mereka, daripada hajat mereka daripada baca Quran. Nah, supaya Allah Ta'ala makbulkan doa mereka dengan baca Quran. Waktu kita kata dengan demikian, kalimat ikhlas la ilaha illallah menafikan segala bentuk syirik dalam segala bentuk ibadah dan menetapkan segala macam ibadah hanya milik Allah. Telah diterangkan sebelumnya bahawa al-ilah adalah sesuatu yang dituruki, yang disembah, yang banyak hati tunduk padanya. Ini kita sebut tadi tu. Tabit cinta yang jadi syirik tu ilah, bersamanya tunduk. Yang banyak hati tunduk kepadanya dengan cinta dan macam-macam ibadah. Maka lafaz la ilaha illallah menafikan itu semua, menafikan ketundukan kepada selain Allah dan menetapkannya untuk Allah Ta'ala sahaja. Inilah persesuaian yang ditujukan oleh kalimat ikhlas. Maka dengan demikian harus diketahui artinya, diyakini, diterima dan diamalkan secara lahir dan batin. Wallahu a'lam. Sikit lagi. Al-Allamah Ibn Qayyim rahmahullah berkata, mengesakan yang dicintai Allah dengan cara tidak menjadikan zat yang dicintai itu berbilang-bilang. Maksudnya tak jadikan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Zat yang dicintai ini siapa? Allah lah berbilang-bilang. Maksudnya, dengan mengangkat sejumlah yang dicintai itu berserta Allah dengan beribadah kepadanya. Iaitu dengan menjadikan ada orang lain, makhluk lain yang sama dengan Allah Ta'ala yang kita beribadah kepadanya. So apa? Bila kita beribadah kepada sesuatu, maka kita telah mencintai sesuatu benda tersebut. Contohnya, kenapa orang berdoa kepada Isa? Disebabkan mereka cinta kepada Isa. Sebab mereka rasa Isa itu akan mendatangkan hajat dia. Sebab tu mereka sayang. Love Isa, love Jesus, Jesus is love, love Jesus. Mereka asyik ulang-ulang benda ni. Jadi, kenapa mereka cinta Isa? Sebab bila orang tu cinta, dia mesti ada rasa something dan tunduk kepadanya, mesti ada persamaan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah menyamakan dengan Allah Ta'ala. Tauhidul hub. Tauhid dalam menunggalkan cinta, mentauhidkan Allah dalam bab cinta itu ialah hendaklah tidak tersisa dalam hatinya sesuatu kecintaan kecuali dia telah mencurahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Cinta yang demikian walaupun disebut kegandrungan jiwa. Benda pula ni iaitu kegandrungan jiwa. Ia adalah nilai kebaikan seorang hamba, kenikmatannya, kesejukan hatinya yang tertinggi. Dalam hatinya tidak ada kebaikan dan kenikmatan kecuali jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Hendaklah cintanya kepada selain Allah ditujukan kerana cinta kepada Allah. Ini nampak ni. Cinta, hendaklah cinta kepada selain Allah ditujukan kerana cinta kepada Allah. Yang ni kita kata al-hubbu fillah, al-hubbu lillah. Lepas tu cinta ni jadi hubbullah. Dia ada hubbullah, cinta Allah. Kemudian dia ada al-hubbu fillah, cinta di jalan Allah. Yang ketiga, al-hubbu lillah. Yang ketiga, al-hubbu lillah, cinta kerana Allah. Cinta Allah ma'ruf, cinta Allah Ta'ala ni. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi rezeki, bagi makan, bagi minum, apa semua. Al-hubbu fillah, cinta jalan Allah Ta'ala ni. Maksudnya ialah kita cinta apa yang kita cinta kerana Allah, pada jalan Allah. Contohnya, kita sayang kawan kita atau isteri kita lah, senang kita, isteri kita. Kita cinta dia sebab apa? Kita cinta dia di jalan Allah. Al-hubbu fillah, di jalan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita cinta dia kerana
Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu al-hubbu fillah. Saya sayang anak. Kenapa saya anak? Kalau saya anak kerana mata-mata kerana dia anak, tak dapat apa-apa. Zero. Harus. Tapi kita sayang anak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana anak ni akan jadi, kerana anak ni akan jadi mendoakan kita, menambahkan umat Islam dan seterusnya. Maka kita al-hubbu fillah. Mana pada jalan Allah. Cintanya pada jalan Allah. Al-hubbu lillah, cinta kerana Allah pula, ialah kerana Allah Ta'ala suruh kita, Allah Ta'ala suruh kita cinta benda tersebut. Iaitu kita cinta apa yang Allah Ta'ala cinta. Maksud cinta, kita cinta apa yang Allah cinta. Ini al-hubbu lillah. Kita cinta apa yang Allah Ta'ala cinta. Allah Ta'ala cinta kan orang baca Quran. Jadi kita cinta orang baca Quran. Jadi apa yang membezakan antara dua dengan tiga? Dua ni ialah cinta kita pada benda yang harus, tapi kita jadikan dia pada jalan Allah. Saya suka makan, tapi kecintaan kita kepada makan tu kerana Allah. So apa yang bila kita makan, kita boleh taat minta Allah Ta'ala. Jadi kita cinta benda yang harus kerana Allah Ta'ala. Al-hubbu fillah. Cinta kawan, cinta apa semua. Al-hubbu lillah ni kita cinta apa yang Allah Ta'ala suruh kita cinta. Allah Ta'ala suka orang salat, jadi kita cinta salat. Kenapa? Al-hubbu lillah. Ini yang Nabi kata, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman, kata Nabi SAW. Siapa yang cinta kerana Allah, benci kerana Allah, memberi kerana Allah dan menahan diri kerana Allah, maka telah sempurnakan iman. Dan seorang itu, kata Ibn Abbas, takkan dapat kemanisan iman walaupun dia salat, dia zakat, dia puasa, dia haji, dia pergi umrah apa semua, sehinggalah dia ada al-hubbu wal-bughdu fillah. Al-bughdu lillah wal-bughdu lillah, cinta kerana Allah. Iaitu dia cinta apa Allah Ta'ala cinta dan dia benci apa yang Allah Ta'ala benci. Al-hubbu fillah iaitu kita cinta sesuatu pada jalan Allah, bukan pada jalan syaitan. Okay, kalau kita cinta sesuatu tu kerana nafsu semata-mata dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membunuhi nafsu, maka itu al-hubbu laisa fillah. Al-hubbu fil hawa atau al-hubbu fi syaitan atau al-hubbu fi ila akhiri. Jadi dia mesti ada tiga-tiga ni sekali. Al-hubbullah, al-hubbu fillah, al-hubbu lillah. Mesti ada tiga-tiga ni, barulah hub dia cinta yang betul. Betul kata Syekh ni, jika cinta yang demikian, walaupun disebut kegandrungan, kegantungan jiwa, kegandrungan ni pelik bunyi, maksudnya ke ta'alluqal, jiwa tu tergantung padanya, terlekat padanya, ia adalah nilai kebaikan seorang hamba, kenikmatannya dan kesejukan hatinya. Qurrata ain, betul tak? Dalam hati ini tidak ada kebaikan dan kenikmatan kecuali jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang selainnya. Hendaklah cintanya kepada selain Allah ditujukan kerana cinta kepada Allah. Hendaklah cintanya kepada selain Allah ditujukan kerana cinta kepada Allah. Yang ni al-hubbu fillah. Okey, saya nak stop kat sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti insyaAllah kita akan sambung lagi. Masalah cinta ni panjang . Dan nanti ada babnya khas pula, bab cinta lagi panjang lagi. Dan kita bertauhid ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kefahaman dalam agama ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kita keselamatan daripada segala bentuk syirik. Allahumma inna a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min asy-syirk. Allahumma inna a'udzubika min asy-syirk sirruhu wa jillahu. سره وجله خفيه وعلنه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.